Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama saya Siti Sarah Ahmad Rusli. Sekali lagi kita terpaksa membiarkan gambar berbicara sendiri. Siapakah yang lebih banyak mendapat sambutan program masing-masing di Putrajaya malam tadi? Semalam, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terpaksa datang untuk ceramah perdana pertahankan Putrajaya selepas puluhan ribu menyertai ceramah Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat di Presiden 3 malam tadi. Acara beliau di Presiden 3 juga disambut meriah. Ada sekeping gambar yang nampak kehadiran bas di program Mahathir bersama calon BN, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. Persoalannya, apakah ia standing dengan apa yang dicapai oleh calon PAS Datuk Hussam Musa bersama Ustaz Azhar Idrus di Presiden 19? Perbandingan tersebut boleh dilihat di dalam gambar ini. Di dalam kuliahnya, Ustaz Azhar Idrus menyatakan harapannya untuk melihat sebuah kerajaan baru yang telus, lebih baik dan beramanah selepas 5 Mei nanti. Di majlis itu juga, pelakon popular Mustafa Kamal turut hadir bersama dengan lebih 100 rakannya ke Putrajaya dan menyatakan sokongan secara terbuka kepada calon PAS Putrajaya Datuk Hussam Musa. Sekian saja dahulu, kami akan bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ku tahu betapa beratnya. Aku pun merasa dan kita semua yang terpana oleh cahaya bulan purnama yang pertama. Jaya pilihan yang ada di tangan kita lembah.